Hepatitis. Hai, nama saya Muhammad Syukur B. Abdul Talib. Hai, nama saya Fatin Nurdiana binti Ismail. Hai, nama saya Shanita binti Sari. Apa itu hepatitis B? Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Bagaimanakah hepatitis B merebak? Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom dan berbagi jarum suntik dengan penderitaan hepatitis B. Hal ini kerana virus hepatitis B berada dalam darah dan cairan tubuh seperti sperma dan cairan vagina. Selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Apakah simptom penyakit hepatitis B? Ia menunjukkan tanda seperti kurang selera makan, loya, muntah, perut rasa tak selesa, sakit sendi, ruam serta kebingungan pada mata dan kulit. Rawatan dan langkah-langkah pencegahan penyakit hepatitis B. Contoh rawatan hepatitis B seperti steroid, azathioprine dan interferon. Pesakit hepatitis B juga perlu banyakkan berehat, minum air dan gunakan ubat antipiretik untuk melegakan demam seperti parasetamol. Ubat tidak dapat menyembuhkan hepatitis B, namun boleh kawal kerosakan pada hati anda, kurangkan kemungkinan menghidap bara hati dan membantu hati sembuh dengan sendiri. Langkah pencegahan penyakit hepatitis B. Secara pasifnya, jangan tercucuk jarum yang tidak selamat. Jangan lakukan seks dengan pembawa virus hepatitis B. Jika ibu yang mengandung menghidap hepatitis B, berikan ubat kepada anak dalam kandungan dan melahirkan anak secara pembedahan. Secara aktifnya, boleh dapatkan pelalian vaksin di klinik kerajaan dan klinik swasta pada kadar bayaran yang murah. Cara mengelakkan penjangkitan penyakit hepatitis B kepada orang lain. Cara mengelakkan penjangkitan hepatitis B kepada orang lain. Jangan berkongsi berus gigi, pisau cukur atau barang peribadi yang mungkin terkena darah termasuk darah kering. Jangan menderma darah, sperma dan organ. Berbincang dengan doktor mengenai pelalian yang akan diperlukan oleh bayi sekiranya anda sedang mengandung atau ingin hamil. Kesimpulannya, janganlah kita melakukan hubungan seks bebas dan berkongsi jarum suntik dengan orang lain supaya kita dijauhkan daripada penyakit hepatitis B.